Selamat pagi anak-anak. Sekarang anak-anak Bu Guru aja menggambar, yaitu menggambar gelas. Apa gunanya gelas? Gelas gunanya untuk minum, minum air, minum susu, ya, atau jus, es. Banyak sekali kegunaan gelas. Ayo anak-anak coba kita menggambar. Lihat ya contohnya Bu Guru. Pertama, ambil krayon berwarna hitam, lalu bikin garis, miring ke kiri, miring ke kanan, lengkung, lengkung di atas, lengkung, lalu anak-anak isi hiasan, lengkung, hiasan, lengkung lagi sekali. Diisi hiasan. Ini hiasannya Bu Guru, hiasannya anak-anak boleh terserah. Dah, sudah jadi anak-anak. Nah, tugasnya anak-anak di rumah isi adalah tugasnya anak-anak di rumah mewarnai gelas ini sesuai dengan warna yang anak-anak sukai. Terima kasih.